ini sore ini Polsek Pancoran, Polres Metro Jakarta Selatan, tempat di Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan konferensi pers berkaitan dengan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di salah satu minimarket di wilayah Pancoran. Jadi ini kejadian tadi malam, semalam, tadi malam sekitar pukul 12 dan baru dilaporkan dari pagi dan terungkap, tertangkap jam pagi tadi langsung. Ada tempo 12 jam sudah langsung terungkap dengan tersangka ada di belakang kita semua. Empat tersangka. Modus yang dilakukan oleh komplotan ini ada orang dalamnya. Jadi kalau kita mengenal beberapa pencurian spesialis minimarket, rata-rata itu ada komplotan yang memang bobol dari luar. Tetapi ini kali ini adalah dari orang dalamnya ada. Ketika memang mempersiapkan dengan matang, dalam artian sedetil mungkin ada sudah dipersiapkan kunci berangkas di samping sebelum minimarket ini tutup, kemudian mempersiapkan memberi kode kepada yang satu lagi, ada empat orang, satu lagi diminta untuk masuk pada 11 malam, naik ke lantai 2, sembunyi di atas apa itu? Plafon atap, sampai menunggu tutupnya minimarket. Jadi orang dalam ini atas nama RZ itu sudah paham ini tutup jam berapa, dia termasuk kepala dari yang bertanggung jawab pada shiftnya itu, tahu tutup jam 12. Jadi komplotannya salah satunya suruh masuk jam 11 malam sebelum tutup toko. Uang sebesar 87.447 sekian, ribu sekian. Jadi lumayan ya. Dan CCTV sudah langsung diamankan dari awal. Jadi aman, benar-benar tidak ada terdeteksi gerakan mereka karena orang dalam. Kemudian ini semua pasal yang dipersangkakan pada mereka adalah 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun. Jadi untuk keempat tersangka kita lakukan proses penyidikan dan dilakukan penahanan di Polsek Pancoran. Kerugian ini telah diamankan segera sesaat setelah kejadian. Untung kita perlu apresiasi dari teman-teman reskrim di Pancoran, jajaran Pancoran, karena jeli melihat ini karena nggak ada kerusakan di pintu maupun jendela di minimarket tersebut.